Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun Kun Wardana, mengunjungi kediaman mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso di Jati Sampura, Kota Bekasi, Jawa Barat. Paslon jalur independen ini datang ke kediaman Bang Yos dengan didampingi oleh Ketua Tim Sukses Siti Fadila Supari. Dalam kesempatan itu, Bang Yos mengajak Paslon Dharma Kun untuk berkeliling Museum Bang Yos sembari menceritakan perjalanan hidupnya mulai dari masa pendidikan di Akabri hingga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dua periode, yakni pada tahun 1997 hingga 2007. Paslon Dharma Kun merupakan pasangan terakhir yang mengunjungi rumah Bang Yos. Sebelumnya, Paslon Pramono Anung Rano Karno dan Paslon Ridwan Kamil Suswono sudah lebih dahulu sowan ke Bang Yos. Para kandidat Jakarta satu ini ingin mendengarkan masukan mengenai pengerjaan rumah dan rencana pembangunan Jakarta. Yang dulu saya